Pemirsa, sekarang saya berada di Sirkuit Sentul, parkiran. Ya, hari ini kita akan menyaksikan lomba burung Piala Presiden. Di sini pesertanya sungguh membludak, banyak sekali. Ya, pesertanya pada datang, keluarga, anak kecil, semuanya hadir. Oke, kita langsung saja menuju tempat lokasi. Pemirsa, sekarang saya berada di depan penjualan tiket. Nah, ini dia penjualan tiketnya seperti ini. Ya, banyak sekali. Lab A, lab B, lab C. Ya, ini dia para peserta yang ingin masuk. Ini dia sudah pada ngantri. Pemirsa, di sini ada stan penjualan kandang burung beserta aksesorisnya. Ya, ini dia kandang burung bervariasi. Ya, ini kandangnya. Tiketnya yang belum dapat diantriin aja. Ya, itu dia. Kandangnya itu kayu jati itu. Panjang banget. Ya. Bahasa Inggrisnya sudah panjang banget. Ya, yo, diapalin burung yang dibawa di lapangan apa dimainkannya. Ya, lab BNR-nya harus sudah dibuka terodongnya. Satu burung satu orang. Nah, ini pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda masuk melihat pamerannya. Ini ya. Nah, ini apa ini? Penjelasan apa ya? Yuk kita lihat saja masuk ke dalam. Yang masih menentukan tiket merapat saja ke bagian di tenda putih ya. Di tenda putih di sebelah utara. Juga untuk yang mencari lapangan ABC pamerannya sedang dipersiapkan. Sedang disiapkan ya. Untuk burung-burungnya. Lampung, Sukabumi, Bandung, ini Banten, Banten 2, Depok. Dari mana? Burung harus sudah dibuka di luar lembel. Ya, nanti kalau banyak burung masuk pada kelompok, mohon maaf kalau mereka diskualifikasi. Ya, jadi bisa diperhatikan. Ya, diperhatikan di luar lembel harus sudah dibuka. Kemudian nanti satu burung satu orang. Burung apa itu? Dari peraturan Pak, jangan pakai teriak. Kebanyakan burung murai ya. Yang dipamerkan kebanyakan burung murai di sini. Ya, yang banyak kalau suara namanya. Nih, burung murai. Belum siap. Mungkin nanti agak siangan dikit baru banyak burung di sini. Tunggu. Yang membutuhkan pemirsa, ini dari APBN Polri Depok. Ini tanya, mereka memamerkan burung-burung trotol murai batu di situ. Yuk kita lihat dekatin seperti apa burungnya. Nah, ini dia nih. Ini apa itu burungnya? Ini dari Depok ya, dari Depok pemirsa, dari Depok Proto. Nah, ini dilihat, nah ini ada baby. Ini babynya.
Miniatur istana ya. Ini seperti ini nanti pialanya untuk juara satu murai bantu umum A. Ini plakat. Kemudian kita geser lagi. Ini dia. Ini batu umum B. Ya. Ini dia. Nah ini persiapan dari panitia ya. Ini dia persiapannya. Oh, mantap. Iya, plakat-plakatnya. Ini ruang panitia di dalam sini. Ruang panitia. Ya. Kita lihat situasinya di sini. Di sana ada sebelah sana ada kuliner ya. Ada kuliner. Ya, berhenti dulu di masa selek. Tunggu apa-apa dari kami ya. Kita menggantang, buka kereta sama-sama langsung gantung. Pemirsa ya, 31 Maret 2019 APBN mengadakan pameran hasil tangkaran di sini. Kemudian juga penjualan dan nilang hasil tangkaran. Kemudian ada pengumuman lomba video tutorial penangkaran. Kemudian ada lomba fisik dan kebugaran ya, protokol murai batu. Kemudian ada edukasi penangkaran. Kemudian ada peluncuran aplikasi Kulil Calling. Kulil Lolling, Cookie Lolling yang merupakan inovasi terbaru dunia perburungan di Indonesia. Oke, sini. Di sini tempat ini. Tidak ada yang telat-telat. Tolong di sesi berikutnya diperhatikan, Pak. Boleh diperhatikan. Untuk ini, berapaan? Berapaan?
Ijuk, pemirsa. Enggak, bukan ini, begini kan. Jauh, kacau, panas. Bilang. Pemirsa, yang punya burung ngamuk-ngamuk. Hah? Yang punya burung ngamuk-ngamuk nih. Panas. Oh. Mangap. Orang lagi juga baru mangap. Waduh. Wah, suaranya kenceng banget. Meriah sekali pemirsa ya. Ada tiga lokasi. Ya, ada tiga lokasi. Banyak banget nih yang datang ya. Oh, sini ada yang orang jualan burung. Mari kita lihat. Nah, ayo kita belanja burung di sini. Nih, Ring DS Jaya. Oh, nih. Wah, banyak sekali nih. Harganya gimana nih? Oh ya, tuh. Masih 120-an. Berapa? 120-an. 120-an harganya. 120-an pemirsa. Ya udah murah sekarang kayak harganya ya. Iya, Om Yoga. Warnanya cuman kok ini aja ya. Enggak ada yang biru ya. Pemirsa, di lokasi ini juga ada pedagang yang menjual burung. Nah, di sini ada yang sedang memilih burungnya. Harganya di sini ditawarkan dengan harga Rp220.000. Ini yang ring ya. Ring tuh. Ring semua. Nah, ya, masih 3 bulanan ini ya. Ya, pilih satu. Ini burungnya. Ini yang ring. Oh, semuanya ring. 220. Iya, ya. Ada ring satu, ada ring dua. Ya pemirsa, di sana ada peserta yang terlambat itu. Heboh ya. Diamankan sama petugas. Terlambat dia menaikkan. Oh ya. Serbi lembah burung ya seperti ini. Ada yang terlambat, ya ada yang protes. Semuanya pengen menang semua. Ini lobet ya. Sekarang lomba lobet.